Oke teman-teman, kembali lagi di channel Endrusian. Bagi teman-teman yang baru perdana menonton video di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah singgah ya teman-teman. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan tentu saja jangan lupa support channel ini ya teman-teman dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol lonceng tentunya. Nah, pada video kali ini, kita akan bahas tentang ini. Ini adalah Nazgul V2 versi 6S. iFlight Nazgul yang satu ini adalah drone 5 inci perdana saya, teman-teman. Tapi walaupun perdana, saya langsung ambil yang 6S-nya. Jadi adalah versi terkencang dari Nazgul V2 ini. Oke, teman-teman, di iFlight Nazgul V2 ini sudah terpasang GoPro Hero 5 Session. Jadi teman-teman nanti melihat footage-nya tidak akan lagi dari versi analognya. Jadi akan mengurangi sedikit sakit kepalanya. Nanti di akhir video kita akan lihat bagaimana saya menerbangkan drone 5 inci perdana saya ini. Dan kenapa saya mengatakan drone 5 inci perdana saya ini merupakan monster? Karena merupakan drone, salah satu drone terkencang di kelasnya. Apa saja lagi kelebihan lain yang dimiliki iFlight Nazgul 5 ini, yang versi kedua ini? Kita akan saksikan setelah video unboxing berikut ini. Oke, langsung aja kita unboxing ya teman-teman. Gak usah lama-lama, ini juga videonya seperti biasa saya percepat untuk mengurangi durasi video supaya gak kepanjangan. Oke, ini dia yang sudah sangat lama saya nantikan teman-teman. Drone 5 inci perdana saya teman-teman. Oke, ini kotaknya teman-teman. Nah, di sini ada speknya tentang drone-nya. Oke, bisa dibaca dan masih bersegel teman-teman ya. Oke, langsung kita buka segelnya. Oke, sudah terbuka segelnya. Ini dia. Ada lagi pelindungnya warna hitam dan kita dapat dua set propeller warna kuning ciri khas Nazgul 5. Kemudian kabel-kabel. Kemudian soket-soket tambahan. Kemudian ini satu kantong aksesoris. Tentunya Nazgul. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu, di sini ada stiker. Di sini ada manual. Dan ini dia. Nazgul 5. Kita tutup dulu kotaknya. Nazgul 5. V2 6S. Ganteng sekali teman-teman ya. Keren. Soket baterainya XT60. Dan ini bagian depannya teman-teman. Wow, keren. Ini yang kita dapatkan saat pembelian Nazgul 5 V2 6S. Oke. Ini adalah drone 5 inci perdana saya. Mantap. Oke teman-teman, ini dia iFlight Nazgul 5 V2 6S. Oke, ini dia penampakannya dari samping kiri seperti ini. Kemudian dari belakang nampak sekali antena panjangnya iFlight Albatross yang sudah saya upgrade. Kemudian dari sisi kanan, oke. Kemudian dari depan, ini tampilan depannya teman-teman, terlihat sangat ganteng ya. Kita buka dulu tutup lensanya. Oke, sudah. Ini dia, ini kamera utamanya, dan di atas ada GoPro Hero 5 Session. Nah, ayo kita bahas tentang drone ini.
Yang pertama yang menjadi nilai plus utama yang membuat saya sangat suka sama drone ini adalah framenya yang sangat tebal dan sangat keras, teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, ini sangat tebal ini dan keras carbon fibernya. Wah, nih, sangat solid. Oke, sudah jelas. Ini sangat keras nih. Ini kalau drone-nya crash, resiko patahnya sangat kecil ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Nah, frame-nya sangat tebal ya, sangat kelihatan ya. Oke. Frame-nya sangat tebal. Bahan carbon fiber-nya juga tebal. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apanya duluan kita bahas, teman-teman ya. Nah, ini kameranya dulu ya. Ini menggunakan kamera Kodak Rattle. Jadi sudah tidak usah diragukan lagi, kualitas dari Kodak Rattle ini sangat bagus, teman-teman. Walaupun Kodak Rattle 2 sudah keluar dan pastinya lebih bagus. Nah, sekarang ke motornya dan baling-balingnya. Baling-balingnya sudah saya ganti ke jadi Etix S5 ya, kalau nggak salah ya. Etix S5. Dan motornya adalah Sing E 2207 yang 1800 kW, teman-teman, 6S. Jadi tenaganya nggak usah diragukan lagi ya, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat kelistrikannya, teman-teman ya. Yang pertama ESC-nya kita lihat, kita buka dulu nih. Ini ESC-nya adalah Saksek 45 ampere 5-in-1. Ya. Ini 6S pastinya. Kemudian flight controller-nya juga menggunakan iFlight Saksek flight controller. Ini sebenarnya ini merupakan apa ya? Stuck dia satu set. Cuma ini mungkin karena apa dipisahkan jadinya. Ini dia apanya? VTX-nya Saksek 800 miliwatt, teman-teman. Oke. Dan kemudian kita lihat bagian antenanya yang panjang ini, Albatross iFlight Albatross Long 3 dBi. Oke, kita buka, kita lihat apa jenis konektornya. Nah, ini merupakan SMA, teman-teman ya. SMA berarti model jarum, jadi di antenanya ada jarum. Jadi antena ini merupakan faktor utama dalam menerbangkan drone analog ini, teman-teman. Bagus antena, bagus FPV pitnya, aman mainnya. Oke. Teman-teman bisa lihat model jarum ya. SMA. Oke, kita pasang lagi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, ini adalah merupakan antena dari receivernya TBS Crossfire ya. TBS Nano. Ya, sudah tahulah kita, teman-teman, TBS masih yang terbaik. Oke, kita pasang antenanya. Oke, memasang antena harus ketat ya, teman-teman. Pastikan memang terpasang ketat. Oke, aman. Nah, ini untuk baterainya seperti saya sampaikan di awal, menggunakan plug XT60, teman-teman. Biasa ya, 5 inci itu biasa pasti biasanya sih pakai XT60. Kemudian mana lagi yang mau kita bahas? Nah, ini baterainya ya. Baterainya tentunya baterai 6S dari CNAL 1100 mAh 100C, teman-teman. Wow, tenaganya pastinya luar biasa. Oke, sudah semua saya rasa dibahas tentang bagian-bagian drone ini. Nah, kita juga bisa mengecek ukuran atau size baterainya berapa S dari ini balancernya nih, balance lead-nya ini. Kalau 6S juga ada 7 ya, ada 7 pinnya. Oke. Jadi dari situ kita tahu kalau itu merupakan baterai 6S. Nah, tentunya ini dia GoPro Hero 5 Session. Sekarang drone saya sudah memakai action cam ini. Nah, ada yang beda dari GoPro ini karena ini merupakan GoPro spesial dari Amerika. Masa iya dari Amerika? Iya, beneran. Ini dibeli dari Amerika dan langsung ke saya. Bagaimana ceritanya? Bisa teman-teman saksikan di video-video selanjutnya ya. Oke, ini dia iFlight Nazgul 5 V2
versi 6S, drone 5 inci perdana saya. Monster. Seru banget teman-teman, tenaga dari iFlight Nazgul 5 V2 6S ini. Terasa banget teman-teman, tenaganya luar biasa. Tapi ada yang beda ya teman-teman, karena ini perdana saya gendong GoPro di drone-nya, terasa lebih berat dan pengendaliannya juga agak beda. Wah, ini terasa agak beda ya teman-teman. Oke, tapi tetap masih sangat enak teman-teman, karena tenaganya luar biasa. Itu ada rumah kosong, kita turun ke jalan. Oke, di sana ada danau kalau nggak salah. Ayo kita cek yuk. Oke, kita naik. Ah, itu danaunya. Kita cek danaunya. Oke. Sebenarnya ini bukan danau asli, bekas galian. Tapi dari atas tetap terlihat indah. Hati-hati, jangan sampai crash di air. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ke sini, jalan masuk. Oke, ini dia jalan masuknya. Apaan tuh? Waduh. Waduh, kayak si belang. Waduh, mudah-mudahan jangan. Wah. Apa tuh? Kita lihat lagi. Mudah-mudahan. Aduh. Jantung saya deg-degan. Apaan sih tadi tuh? Oke, kita usir dari sini aja. Apapun itu. Oke. Itu dia. Mana dia, mana dia? Sana dia, sana dia. Apaan sih itu? Oh, anjing liar. Syukurlah. Saya kirain si belang. Gawat kian. Oke, ternyata cuma anjing liar. Oke, sana walaupun anjing liar. Gak boleh mengganggu kami. Bahaya juga loh kalau digigit anjing liar, bisa kena penyakit rabies. Jadi kita usir aja biar aman. Mana dia? Ah, itu dia. Sana, sana, sana. Sana. Yuh, gak takut dia. Sana. Oh. Sana, 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 sana. Oke, berhasil. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jantung saya tadi dak dikdukser. Oke, kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Jadi memang di daerah sini, kita roll tadi ya teman-teman. Jadi memang di daerah sini alamnya masih agak liar ya. Gajah liar juga masih sering lewat. Jadi kita nggak tahu hewan-hewan liar apa yang ada di sini. Oke, ayo kita tes power loop melewati gap itu. Ini dia gapnya, kita power loop. Oke, nah itu dia gapnya. Yes. Aduh, crash teman-teman. Waduh, bakal susah nih ngambil drone-nya. Sabar ya teman-teman. Wah, udah panding hidupin GoPro-nya deh teman-teman. udah. Itu lo satu, dua, tiga. Itu lo sama Papi satu. Apa itu? Ini nanti suka main drone ya? Iya. I love you Papi, bilang. Mwah, bilang. Mwah. Dadah kameranya. Dadah itu kameranya, dadah. Dadah itu kameranya. Tengok ke kamera. Dadah. Mwah, umak papinya. Umak papinya sayang. Umak papi. Yeay. Dunia EPP nggak bisa lepas dari crash. Kalau nggak crash, nggak belajar. Wah, itu burung.
Jadi ceritanya, ini gendong GoPro, jadi lebih berat. Penyesuaian juga harus ada ya, mungkin karena beda berat, jadi tadi saya kurang pas penyesuaian berat drone-nya, jadinya crash. Mantap. Oke teman-teman, ini serunya dunia FPV. Nah teman-teman, itu tadi video tentang drone 5 inci perdana saya, iFlight Nazgul 5 V2 6S teman-teman. Ternyata baterai 6S ini memberi pengaruh yang sangat luar biasa terhadap kecepatan drone ini. Dan untungnya saya masih dapat mengendalikannya dengan baik, walaupun tadi ada crash. Teman-teman, kalau teman-teman suka videonya, silakan tekan tombol like. Kalau ada teman-teman ingin nanya sesuatu, silakan tulis di kolom komentar. Jangan malu-malu, saya akan berusaha menjawab sebisanya. Kalau tidak bisa, kita akan cari jawabannya bersama. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa support channel Andrusian dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. See you! iFlight Nazgul 5 V2